الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin Jumat yang dikasihi sekalian, bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadikanlah kita sebagai seorang hamba yang selalunya tekun taat, aman dan sentiasa menjadi hamba Allah yang soleh, mendengar dan taat perintahnya. Dengan itu kita akan menjadi orang yang berjaya dan orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak taat kepada Allah, walaupun dia sudah dengar perintah Allah tapi dia durhaka, itulah yang Allah Ta'ala firman orang-orang yang durhaka kepadanya: waqalu sami'na wa asayna, kami sudah pun mendengar tapi kami berkata. Itu adalah orang yang nasib tidak baik dan orang yang campur diri mereka ke dalam lubang neraka jahanam, dan nasib tidak baik bagi mereka di dunia apatah lagi di akhirat pula. Ikhwah hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, Allah Ta'ala panggil hamba-hambanya di dalam rohan dan dalam berbagai bentuk. Umumnya Allah Ta'ala panggil semua ya dengan arti wahai. Allah Ta'ala panggilnya nabi-nabi yang ada di dalam rohan sebahagiannya: ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Lut. Allah Ta'ala panggil orang-orang selain daripada Rasul dan Nabi: ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhannas, wahai manusia. Panggil juga orang-orang kafir, iaitu ya ayyuhal kafirun. Panggil dia ya ayyuhalladzina kafaru. Allah Ta'ala panggil juga Nabi sebagai hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak panggil ya Muhammad, tapi Allah Ta'ala panggil kepada Nabi Muhammad ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Apatah lagi Allah Ta'ala panggil hamba-hamba, panggil kita semua yang ada di dalam Quran: ya ibadiyalladzina amanu, hei hamba-hambaku yang beriman. Panggil juga orang-orang yang telajuk, orang yang melampaui batas: ya ayyuhalladzina asrafu, wahai orang-orang yang melampaui batas. Apatah lagi Allah panggil juga orang-orang perempuan: ya nisa'an nabi, wahai isteri-isteri Nabi.
Apabila panggil macam ni di dalam Quran yang ada, kalaulah panggilan itu kena ke atas kita, terutamanya ya ayyuhallazina amanu, adanya 89 kali berulang-ulang di dalam Quran dalam beberapa surah. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala hikmah sangkan beri perhatian yang sangat banyak terhadap orang-orang begini. Walaupun sebut ya ayyuhan nas, termasuknya juga manusia yang beriman dan juga manusia yang tidak beriman. Nabi SAW juga sebut di dalam hadis sebagai hadis kursi, Allah Ta'ala panggil kita, ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan buat zalim di antara kamu, maka janganlah kamu menzalimi di antara kamu sesama sendiri. Ini adalah panggilan yang Allah Ta'ala panggil sama ada di dalam Quran dan di dalam hadis-hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah yang dikasihi sekalian, yang paling utama sekali, kalau dah kita nak kata apa boleh Allah Ta'ala panggil kita banyak di dalam Quran, Nabi pun sebut di dalam hadis, tujuannya adalah untuk nak jadi kita hidup baik, nak jadi kita faham agama, pakai usaha untuk meningkat ataupun untuk fatna hidup kita, menjadi hamba Allah yang sempurna, yang baik, yang elok, yang soleh, yang reti cara hidup. Lepas tu nak menjadi kita ni adalah ahli syurga. Allah firman di dalam Quran, wallahu yad'u ila daris salam, Allah menyeru semua manusia, hamba-hambanya yang beriman utama sekali, ila daris salam, kepada negeri yang aman sentosa, iaitunya kepada syurga. Berarti Allah Ta'ala tidak redha sama sekali hamba-hambanya hidup di dalam neraka. Tujuan Allah Ta'ala buat kita, cipta kita, mari duduk di atas muka dunia ni untuk nak menjadi hamba yang baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak cipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Dan ada arti ibadah di sini bukan arti semaya, puasa, zakat, haji dan hanya zikir, baca Quran saja. Tapi wiki hidup kita, seumur hidup kita yang kita hidup bernyawa di muka dunia, siapakah kita hembus nafas yang terakhir? Dalam arti kita hidup betul dengan syariat Allah, rajin beramal, berusaha, hijau cari makan, buat perkara-perkara yang baik, yang soleh, serta kita sendiri juga adalah orang yang cuci bersih zahir dan batin. Semua perbuatan kita, usaha kita adalah kita buat kerana Allah. Didik diri kita, keluarga kita dan apatah lagi orang-orang yang diberi amanah untuk jaga sangkong masyarakat, maka hendaklah dia bawa sangkong dia pergi kepada jalan yang betul, yang benar, menuju redha Allah Subhanahu wa Taala. Itulah yang dikatakan sebagai orang yang diberi amanah yang mesti dia pikul semasa dia ada di atas muka dunia sampai mati. Ikhwah yang dikasihi sekalian, Allah Ta'ala dia cipta kita, dia tahu perangai tabiat manusia yang dia cipta. Memang satu perkara yang kita lihat tak boleh, iaitu dosa. Dosa setiap orang ada berlaku sikit sebanyak. Selain daripada Rasul dan Nabi, maka semua manusia adalah adanya silap dan salah. Sehingga di dalam pepatah Arab ayat katanya, al-insan
la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia tidak sunyi daripada salah dan silap ataupun lupa. Berarti kita mengaku bahawa diri kita ada salah, ada silap. Kemungkinan silap dan salah terlupa tu kita dengan tidak sengaja buat, adanya yang kita sengaja buat. Tapi Allah Ta'ala sentiasa ampun dosa. Seperti mana Allah Ta'ala firman di dalam Quran, tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah semuanya, sama ada semua kamu dan semuanya dosa yang kamu lakukan, mudah-mudahan kamu berjaya. Allah Ta'ala panggil juga kita di dalam hadis kursi, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kamu bersalah, kamu silap, kamu berdosa siang dan malam. Aku sedia untuk mengampun dosa-dosa dan kesalahan-kesilapan kamu. Maka Allah wayak fastaghfiruni, hendaklah kamu istighfar dan minta ampun. Minta kelik semula kepada Allah. Aghfir lakum, nescaya aku akan ampun kepada kamu. Dan saya akhiri dengan satu ayat yang sentiasa kita baca, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah adalah sangat-sangat menerima taubat, iaitu menerima muka sokmu pintu taubat untuk seseorang itu kembali ke jalan yang sebenar. Sehingga Nabi katanya, bilanya siapa buka pintu taubat, malam yugharghir, sehingga nyawa dia siapa dihalkum. Berarti siapa-siapa belum pada mati, belum pada hembus nafas yang terakhir, maka Allah Ta'ala sentiasanya ampun dan terima kepada orang bersalah. Maka ikhwah hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah kita pakat jadi hamba Allah yang soleh, yang baik. Marilah kita pakat kikih perkara-perkara yang salah dan silap di dalam hidup kita, dan jangan kita buat dosa tambah. Apa yang tersilap, kita sentiasa minta ampun. Dan marilah kita selalunya istighfar setiap hari sebanyak mungkin. Dengan sebab Nabi SAW sentiasanya beristighfar tak kurang daripada 100 kali sehari. Apa tak lagi kita orang yang berdosa, lebih lagi lah daripada hak Nabi beristighfar 100 kali. Maka kita yang hidup di dunia sekalian ni penuh dengan maksiat, dan kita sendiri boleh jadi menjadi punca maksiat yang kita buat kepada diri kita dan kepada orang lain. Wal'iyazubillah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah wa usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jemaat yang dikasihi sekalian, selepas berwasiat supaya kita sentiasa bertakwa kepada Allah, saya juga berwasiat kepada diri saya sendiri supaya tidak lupa nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita semua, iaitu yang paling besar sekali, iaitu yang hidayah. Allah tunjuk kepada kita ajaran jalan Islam dan iman. Maka hendaklah kita pakat-pakat pergi dengan sungguh-sungguh saya kepada agama, supaya kita saya kepada nyawa kita. Memang setiap orang saya kepada diri dia, tapi Allah Ta'ala suruh kita saya kepada agama dalam arti suruh saya kepada Allah Rasul lebih daripada kita saya kepada diri kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita dan semua manusia di atas muka bumi. Daripada itu juga saya wasiat kepada diri saya sendiri dan ikhwah yang dikasihi sekalian, istighfar ataupun minta ampun adalah menjadi suatu perkara yang wajib dalam hidup kita sebagai orang biasa, orang awam. Allah Ta'ala firman dua karakter ayat di dalam dua surah supaya cepat-cepat dan badu musabaqah, cepat-cepat minta ampun. Allah firman yo wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, cepat-cepatlah kamu kembali kepada keampunan dari Tuhan kamu. Yang kedua, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, hendaklah kamu berlomba cepat-cepat badu menuju kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Bermaknanya Allah Ta'ala seru kita supaya kita sentiasanya cepat minta ampun setelah kita melakukan kesilapan dan kejahatan. Satu karakter hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi pesan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah di mana sahaja engkau berada, dan cepat-cepatlah iringi, maknanya cepat-cepatlah buat baik setelah engkau telajuk buat kejahatan ataupun dosa. Dengan istighfar, dengan sedekah, dengan minta ampun daripada Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau bergaul, berakhlak dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Ini adalah ajaran agama kita. Apatah lagi ikhwah yang dikasihi sekalian, Allah Ta'ala sebut supaya banyak jari Allah wayak di dalam apa-apa ajaran, sama ada semaya ke, puasa ke, zakat ke, suruh banyak. Tapi Allah Ta'ala sebut suruh zikir dan ingat kepada dia suruh banyak. Wa'kurullaha kathiran la'allakum tuflihun, hendaklah kamu ingat, sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala banyak-banyak. Bermaknanya hati kita kita kena sentiasa yang terikat dengan Allah. Mulut kita, perbuatan kita menunjuk katanya kita sentiasa ingat kepada Allah. Berarti orang yang selalunya ingat kepada Allah, orang itu dia tak buat maksiat. Orang itu dia tak jatuh di dalam lubang maksiat. Kalaulah terlanjur juga dengan kecik pe dia, mata dia, telinga dia, insya-Allah Allah Ta'ala boleh keluar, boleh dia kembali kepada jalan yang sebenar.
Tapi apabila kita dah hudah, maka hendaklah kita pakat-pakat beringat. Hidup kita ni nak buat macam mana setiap hari tak sibuk tambah dosa, tak sibuk buat dosa. Nayobai kita iaitu nya hentawi kun pahala-pahala dan kebaikan. Dosa-dosa kita, kita kena kikih, kena puas setiap hari jangan ada dosa. Walaupun ada sikit sebanyak, insya-Allah Allah Taala akan ampun dan akan buat apatah lagi orang-orang yang pernah buat dosa besar sebelum pada ini. Besok tinggal semayah, besok minum arak, besok zina, besok buat tu, besok buat ni, banyak-banyak. Kita hendaklah wangdi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita harap Allah ampun dosa kita, maka selepas daripada ni kita jangan wanglah, jangan diulang buat lagi dosa-dosa yang kita pernah buat sebelum pada ni. Tapi kita tangjai mukmin daripada cuk ni penton pai, iaitu nya hidup kita kena mesti jadinya orang Islam yang sempurna, yang molek, yang baik. Itulah duduk di hati kita dan ikhlas kita masing-masing. Hadirin jemaat yang dikasihi sekalian, hari Jumaat adalah hari mulia. Segala kebaikan Allah Ta'ala sedia kepada kita sebagai perkara yang istimewa, sama ada di malam Jumaat dan hari Jumaat. Maka kita diseru supaya banyak kita selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersedekah, baca Al-Quranul Karim, terutamanya baca surah Al-Kahfi. Kita buat kebaikan, hati kita mesti bersih. Dan segala perkara-perkara yang diizin, yang disuruh dan diperintah oleh Allah, maka hendaklah kita banyak-banyak buat pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Terutamanya selawat kepada Nabi SAW, kerana Allah dan para malaikat sentiasa mencucuri rahmat dan doa, minta supaya Allah cucuri kebaikan kepada Nabi kita. Maka Allah pun panggil, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salat kepada Nabi. Dalam firman-Nya, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والملحدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.